Halo semuanya, nama gue Yan Zwe. Kali ini kita bakal main Squidward Shadows. Bayangan Squidward. Nih lihat nih, Squidward udah kayak ini nih. Ini apa nih? Pisau. Oke. Okay. Patrick kah tuh? SpongeBob, SpongeBob. Ow, shut up. Shut the f- Oh, ganti baju dia. Gua maksudnya SpongeBob. Oh, what a good night's sleep to start this beautiful day. Buzz. Ini kalau ada musiknya main ya. Jadi kayak mulutnya Squidward tadi, buzznya ini. Emulnya Squidward, mulutnya rumahnya Squidward. What a beautiful morning to start the day, the Krusty Krab. Okay. Halo. Siapa lu? Wih. Gua bisa terbang. Goblok, kayak Krabby Patty. Muka lu. Anjir. Bisa kayak gitu. Okay, we're ready. Find a key to go to Mr. Krabs' office. Okay, kuncinya di mana? Di bawah kripet kah? Sini. Ada. Ada. Lanjut aja. Ini ada pintu apa nih? Oh, toilet ya, biasanya toilet kan. Oh, ada tulang. Oh, baru lihat gua. Apa itu? Okay. Spatula. Oh, ini kunci nih. Eh, pakai E ternyata. Pantes gua klik-klik enggak kena gitu ya. Okay. Gua enggak terganggu sama sekali sih. Terganggu sih. Ya. Charm bucket. Bagus ya. Santai lu. Bah. Hello, Tuan Krab. Oh, you're finally here, SpongeBob. I was waiting for you to tell you something. What's going on, Mr. Krab? Squidward should be here, but he's still not here. I called him several times, but he didn't answer. Same for Patrick. I want you to go and check if Patrick is home and come back to tell me about him. Oh. Boom. Leaves the Krusty Krab and goes to the Patrick house to find him. BTW, gini maksudnya tuh. Wah, apa tadi tuh yang lewat sana? Jadi tuh kayak kalau Tuan Krab yang beneran nggak bakal nyuruh kita balik ya, suruh kita kerja. Ada apa di sini Tuan Krab? Gak bisa lewat ya? Oke lah. Open apa nih? Aneh. Oh ini, tolol. Okay. Oh, gua kirain gua nunggu ini, gua si Patrick. Kirain gua apa namanya? Nunggu bus gitu ya, ada cutscene. Langton. Ini gede banget itu, charm bucket-nya. Apa emang dari dulu sebesar gitu? Taksi. Play Dutchman. Mana bisa? Oh, invisible wall. Oh, buset lu ngeliatin gua dari gitu ya. Oke lah, rumahnya Patrick kesana sana. Sini ada apa nih? Atau ada apa-apa? Kelp Forest. Oh, gak bisa. Invincible Wall. Dinding yang tak terlihat. Seperti dirimu tak terlihat. Kenapa jalan gitu ya? Oh, rumah Sandy tuh. Sandy. Ini rumah siapa nih? Oh, kantor polisi. Ya kan?
Sandy. Knock knock. Nah. Oh ini panti jomblo. Ada. Harus kemana betul? Oh sana. Terus lanjut. Pelan banget tuh larinya. Oh, Patrick. Hoi, Patrick. Eh, apa dia mau baik-baik saja? Patrick. Patrick. I will kill him. Gak mungkin ya SpongeBob gitu ya. Mungkin gak sih? Yang beneran itu. Tapi betulnya lu pakai bajunya, baju ini ya, baju purba gitu, yang pas di purba itu loh. Apa tadi? Infonya gue gak lihat. Apa Tuan Krab bersekongkol dengan Squidward? Bro, lu paham gak situasi apa yang lu apa yang lu berada di dalam? Oh, Tuan Krab. Selfie dia. Squidward. Oke. Oh, siapa lu? Gak kenal gua, tapi kasihan. I need to find an exit. Oke. Exit sini sini. Oh, bisa juga. Ada sembunyi kah? Oh, apa itu? Di kunci ini. Ada cari kunci kah? Pada lamp center. Lukas. Oh ini center. Nice. Oke, lanjut. Apa di sini? Kerang. Kerang ajaib ya itu. Serem sekali. Kunci? Apa kunci? Oh tadi tuh. Buat box tadi mungkin ya. Coba di sini. Coba kita cek. Tahu bener buat box tadi. Oh, apa tuh? Bukan apa-apa. Oke oke. Kalem kalem. Musiknya belum ada Squidward tapi udah kenceng gitu ya. Ini masih. Bukan buat itu ternyata. Oh di sini ada kunci lagi ternyata. Mantap. Ini kunci-kunci ini dia. Oh iya benar, pantas nggak bisa kuncinya sama warnanya tadi. Oke, berarti ini kunci satunya lagi buat kunci sini. Halo. Halo. Ada kunci-kunci lagi di tempat pojokan. Mobil, mobil Krabby Patty. Oh, ini kode 59237. Oke. Agak gua. Tuh kurang ajaib kirain musuh. Musuh lagi. 59237. Oke. Oh, halo. Woi, udah dibilang gua ternyata kabur. Tempat darah biasanya langsung find the exit. Oke. Wah! Gimana gua? Hai! Hai! Baru jalan pertama baru langsung ini. Berarti jangan ke darah. Langsung mati ya. Kanan. Kanan selalu benar, ya. Oh, udah deket dia. Yah, parah. Sembunyi lagi gua dong. Gak apa, SpongeBob kan bisa punya nyawa banyak ya. Jangan dia kan sponge, biarpun di bilah-bilah. Bisa. Oke. Ini masih di belakang kan dia? Woo, sorry, Squidward. Oh itu ini. Oke. Aman. Ini udah aman nih. Oh udah, kelar. Apa tuh?
Squidward Shadows. Adam. Adam. Oh, it's jadi ini tuh satu orang ya developernya. Bisa jadi kayak gitu ya. Sebenarnya bagus sih, cuman itu loh. Kayak tadi, kuncinya tuh susah. Jadi gua harus nyari-nyari di mana-mana baru ketemu. Ada kunci lagi. Ternyata kuncinya tuh sama soalnya. Harusnya dikasih tahu kunci pas ambil kuncinya tuh kunci 1 apa 2 gitu ya. Oke, makasih udah nonton. Kalau kalian jangan nonton videonya, tolong di like, share, dan subscribe.